Nah, teman-teman, kita masuk di sini saja. Terima kasih Bapak, selamat pagi. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya tuh teman-teman sudah duluan. Kita mau dari mana dulu nih teman-teman? Kita sudah berada di dalam nih ya. Ini adalah kompartemen dan kru. Ini juga kompartemen untuk penumpang. Mungkin koper sepeda lipat bisa disimpan di sini. Dan ini adalah kursi untuk kru ya. Kursi awak kereta atau kru. Kalau ini seperti ini. Halo. Nah, toiletnya lega banget, luas banget. Nanti kita review ya. Ya, otomatis kan pintunya teman-teman. Entah menggunakan sensor atau kita harus pencet tombol nih. Biar teman-teman tahu, oh ternyata kebuka sendiri teman-teman. Jadi menggunakan sensor ya. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Nuhun Pak. Nah teman-teman, di sini ada tombol untuk buka tutup dari toilet kereta cepat Jakarta Bandung. Yang satu. Kang Dadan, mantep deh. Kang Dadan. Siap, siap, siap. Mantap tuh kata Kang Dadan. Tuh. Oh, Kang Dadan udah standby. Sama Kang Aki sekarang. Barengannya Kang Dadan. Siap. Bolak balik sama sini lagi. Mantap. Sudah di dalam EMU lagi teman-teman. Lanjut jalan-jalan nggak? Lanjut dong. Pastikan like video ini dan subscribe bagi Anda yang baru menemukan channel Nggak Bolang Receh. Mantap. Kita di kereta 4 aja ya. Kereta cepat relasi Jakarta-Bandung akan diberangkatkan dari stasiun Tegaluar menuju stasiun akhir Halim dengan pemberhentian di stasiun Padalarang, Karawang, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Halim. Terima kasih. Pelanggan kami yang keretanya sudah mulai berjalan teman-teman. Di kereta cepat relasi Jakarta-Bandung dengan pemberhentian di stasiun Padalarang, Karawang, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Halim. Para penumpang yang kami hormati, demi kenyamanan kita bersama, kami himbau untuk tidak merokok di seluruh rangkaian kereta cepat karena perjalanan ini bebas asap rokok. Bagi penumpang yang kedapatan merokok di seluruh rangkaian kereta cepat, akan segera kami turunkan di stasiun terdekat dan akan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terima kasih. Dear passengers, for our convenience, you are not allowed to smoke on this train. For passengers who call smoking, you will drop off at the nearest station. Thank you. Thank you.
teman-teman, kita baru saja bertolak dari stasiun kereta cepat Padalarang menuju ke Jakarta. Baru kurang lebih sekitar 3 menit sampai video ini diputar, sudah pas 3 menit. Dan saat ini kecepatannya kita itip sudah berapa, walaupun di sini nampak lambat ya, seperti yang teman-teman lihat di layar monitor ini nampak lambat. Ini masih di jalur slab track ya, di jalur slab track menuju stasiun Padalarang. Oh ya teman-teman, ini masih di jalur balas track ya, belum ke jalur balas les, belum ke jalur slab track. Dan nanti kita lihat lagi. Dan saya sekarang juga sedang merasakan ya, seperti apa rasanya di jalur balas dan nanti ketika di jalur slab track. Dan saat ini kecepatannya sudah bertambah, penambahan kecepatannya cukup terasa ya. Jadi kayak ada tarikan ke kita, itu kayak ada tarikan lembut gitu ya. Tapi cenderung tidak lebih terasa dan tidak ada getaran apa-apa. Nah ini masih ada belokan-belokan ya di lokasi pada jalur balas les ini, pada jalur balas track ini. Tuh, ya, ini di sekitar jalan tol. Teman-teman bisa lihat mobil yang satu arah dengan kita. Teman-teman lihat saja kecepatan mobil yang ada di jalan tol biasanya berapa. Dan ini dan ini rasanya mulus banget ya tentunya. Masih pelan teman-teman, tapi lihat mobil yang ada di tol di samping di luar sana, masih pelan sih, masih pelan. Nih, di sampingnya adalah jalan tol dan keretanya masih pelan. Teman-teman bisa lihat mobil yang ada di bawah sana di jalur tol. Kita naik lagi. Duh, jembatan berapa ya ini? Ini jembatan pertama teman-teman dari arah Bandung menuju Jakarta, dari Mikomol ya, Mikomol, sekitar Mikomol menuju Gunung Bohong. Ya, ini dia nih jembatannya, juga menjadi jembatan terpanjang juga ya di lokasi ini. Mantep. Untuk pilarnya campuran, ada long span, ada pier ya di sini. Keren banget. Aduh. Coba teman-teman bisa tebak kira-kira ini kecepatannya sudah berapa? Ayo. Aduh, kok makin ngebut ya. Teman-teman, serius, ini rasanya tuh kayak pesawat take off gitu ya, take off tapi lembut, tidak
tidak bikin shock seperti pesawat ya, karena ini sangat lembut sekali gitu. Jadi sebentar lagi kita akan sampai di stasiun Padalarang dan akan memasuki terowongan pertama tentunya. Siap-siap masuk terowongan pertama. Ini tidak saya skip ya videonya dari awal supaya teman-teman tahu dari stasiun Tegaluar menuju Padalarang dengan kecepatan yang sangat dibatasi ini menempuh waktu berapa lama. Nanti kita di depan belok ke kiri, lalu belok ke kanan. Di bawahnya ini adalah jalan tol Cileunyi ya, atau Purbaleunyi. Tepat di bawah ini nih jalan tol. Ini ya perasaan jujur saya pada saat naik kereta cepat. Jadi ini mah kayak, ini tuh kayak nggak naik kereta gitu. Tidak seperti naik kereta seperti biasanya kita naik kereta ya. Mungkin teman-teman sudah tahu ya rasanya naik kereta seperti apa. Ya, barusan adalah terowongan pertama menuju ke barat, itu adalah terowongan 11. Aduh, sebentar lagi kita akan turun di stasiun Padalarang. Kita intip dari jendela, bisa nggak ya? Tuh, di bawah sana ya, Padalarang. Atau di sebelah sini sih, saya lupa. Mungkin di sebelah sini ya, tapi nanti kita akan sedikit bergeser ke kanan untuk treknya. Feel saat masuk dalam terowongan, ya sama aja seperti kita rasakan seperti pada di luar seperti ini. Aduh, pokoknya saya juga masih merasakan rasanya naik kereta cepat ya. Dan ini suara aslinya ya teman-teman, tidak saya rubah-rubah. Nih, ini jembatan baja nih, jembatan fenomenal nih. Supaya teman-teman juga bisa ikut merasakan situasi ruangan di kabin kereta cepat Jakarta Bandung. Masuk stasiun Padalarang. Nah, untuk durasinya teman-teman bisa lihat sendiri di durasi video ini. Ketika tadi kita berangkat dari stasiun Tegaluar sampai dengan stasiun Padalarang dengan kecepatan berapa? Dengan kecepatan terbatas. Dan ya, teman-teman bisa lihat sendiri saja dengan waktu tempuhnya. Stasiun Padalarangnya sudah kelihatan. Wih, kita masuk jalur 1 teman-teman. Jalur 1 arah Jakarta, ini stasiun Padalarang. Ya udah, berarti di halim aja nanti ya. Wawancara PND di Wali, nanti wawancara testimoni wajah si Tres. Mau wawancara sama ibu enggak? Saya ketemu luar. Ayo teman-teman, kita sudah sampai di stasiun Padalarang tidak sampai 15 menit ternyata. Ya teman-teman, lihat saja durasi video ini dari awal kita berangkat sampai dengan berhenti di stasiun Padalarang.
Oh, ternyata jalur satunya di sebelah sana, teman-teman. Jadi jalur satu itu dari arah Jakarta menuju ke Bandung. Lalu jalur 2 dan 3 itu mungkin untuk jalur cepat ya, jalur langsung. Dan ini adalah jalur 4. Kita berhenti di jalur 4 menuju ke Jakarta. Oke, teman-teman. Perjalanan pertama dari Tegaluar menuju Padalarang sudah selesai. Jangan lupa like video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.